Jangan kita sambung semula kita punya projek tadi. Kita nak bolak-balikkan tanah kompos ni. Dan saya juga akan tambahkan sikit kangkung yang ada ni. Cabut-cabut dia dan letak di sebelah ni. Guys, good morning. Okay, hari ni kita nak tengok macam mana perkembangan rabbit tailer yang baru kita buat semalam. Dan kalau nak katakan ikutkan, malam semalam hujan pun lebat. Jadi agak terangkat sikit yang ni. Saya tak skrukan apa-apa. Jadi terangkat, saya nak tengok keadaan dalam sama ada masuk air atau tidak. Yes, masuk air. Okay, kita kena ambil 2-3 precaution untuk elakkan daripada masuk air ke dalam ni. Mungkin dekat belah luar ini nanti di antara sambungan antara papan lapis yang bawah ni dengan kayu yang di atas ni kena ada penutup kat sini lah. Okay, tengok macam mana nanti. Baik, kita akan tutup semula. Baik, sementara itu kita akan alih sedikit ke depan sebab dia orang dah start nak mengunyah yang rumput yang jenis ni. Ni dia suka lah rumput jenis ni, ada banyak kat sini, dia orang kunyah semuanya. Ok, kita alih ke depan sikit. Okay, alhamdulillah tadi hujan, jadi sekarang kita dah boleh sambung balik kita punya projek untuk petang ni, untuk kita bolak-balikkan kompos dan tambah lagi elemen hijau dalam kita punya tanah kompos. Kita akan ambilkan kangkung ni dan kita letak di tanah kompos yang sebelah ni. Walau bagaimanapun kangkung nanti kita akan kerat-keratkan lagi bagi dia lebih kecil supaya mudah untuk dikompos. Begitu juga dengan pisang yang ni tadi lah. Kalau dia besar sangat, dia akan lambat kompos. Dan proses kompos berlaku tapi agak lembab. Okay guys, selain daripada tumbuhan-tumbuhan hijau, kita juga boleh komposkan macam rumput. Rumput-rumput ni, rumput-rumput ni kalau katakan korang ada potong rumput apa semua, tempatkan satu tempat. Ataupun juga boleh ambil rumput kering yang dah kering, campurkan sekali dalam kotak kompos juga. Kalau boleh, korang kena sediakan satu kotak kompos lebih kurang macam ni besarnya ataupun lebih kecil untuk mempercepatkan proses kompos. Tentunya ini pun kita ambil juga dan dalam ni tepi ni. Sekali bahan untuk kompos ni, dia semudah kata senang saja. Kita ambil elemen bahan yang berwarna hijau dan juga elemen yang bahan yang berwarna coklat. Jadi seboleh-bolehnya, macam saya kata tadi, kita kena sediakan satu tempat yang mana setiap lapisan itu kita lapis-lapiskan. Contohnya hijau, kemudian elemen hijau seperti rumput hijau, rumput segar, rumput potong rumput kita sekalikan, letaklah satu lapisan. Kemudian di lapisan yang di atas tu kita letak rumput-rumput yang sudah kering, yang mana elemen-elemen hijau, coklat pula. Okay, kita lapiskan. Yang terbaiknya kita tambah pula tanah, tambah tanah sama, tak kisahlah tanah apa pun, tanah yang ada sekeliling halaman rumah kita ataupun
tak kisahlah tanah apa. Dan contohnya kita ada lebihan bahan-bahan dari dapur kan, kita boleh masukkan sekali dalam petak kompos kita. Bahan-bahan dalam dapur ni seperti macam kulit-kulit bawang, lepas tu irisan buah-buahan yang lebih, mungkin ada buah yang setelah busuk, apa lagi ya, itu di antaranya lah. Surat khabar juga boleh membantu sebab dia boleh meresap air lah. Walau bagaimanapun, surat khabar ni saya jarang gunakan untuk petak kompos saya sebab dia ada dakwat tu, kita tak nak ada dakwat tu, dan dakwat tu boleh boleh menyebabkan bahan kimia lah, bahan kimia, dan boleh menyebabkan terganggunya proses untuk pengemposan lah. Okay, tambahan guys untuk bahan-bahan yang boleh dikompos adalah seperti tinja arnab. Tinja arnab. Tapi untuk bangkai binatang ataupun tulang berulang tu tak sesuai sebab kompos, tempoh kompos ni lebih lama berbanding kalau kita gunakan tumbuh-tumbuhan saja. Untuk yang kulit pisang tadi, kulit pisang ini kita perlu kecilkan dia punya saiz atau kita potong-potong lagi untuk macam saya kata tadi memudahkan proses kompos. Kulit pisang ni dia antara kompos yang terbaik lah. Kulit pisang, batang pisang dia kompos yang terbaik sebab dia punya elemen, kalau ikutkan buah di sini mempunyai elemen kalium yang tinggi, dia akan memberi kompos tu lebih kaya nutrien. Untuk petak kompos tu memang kita akan tinggalkan lah. Contohnya kita akan boleh bolak-balikkan dalam 2 minggu sekali ataupun 3 minggu sekali tu pulang kepada korang lah. Ada macam saya kadang sampai sebulan sekali pun dia. So masalahnya bila kita tinggalkan terlalu lama, dia akan ada benda asing atau macam sebuah bi, kemudian mungkin ada ular. Kita kena pastikan lah, berhati-hati. Kalau boleh masa semasa kita nak memproses ataupun bolak-balik tu, boleh-boleh kita pakai glove, juga pakai kasut kebun lah, so kita tak nak ada apa-apa yang berlaku lah. Dan make sure tempat yang petak kompos juga, kalau boleh kita selalu selepas kita bolak-balik, kita basahkan, lembapkan sedikit dengan air, bukan untuk membasahkan kesemuanya tapi hanya untuk melembapkan, sebab suhu kompos yang terbaik dia tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk untuk membasahkan kompos lah. Sebagai tambahan dalam kompos, korang boleh tambah dengan Yakult kan, sebotol Yakult. Kalau tu petak sebesar yang saya tu, sebotol Yakult kita mencukupi. Sebab dalam Yakult tu dia ada organisma pengurai yang baik. Itu dia bagus tu, kita punya digest. Dia bagus juga untuk kompos. Okay, inilah dia setelah dia bolak-balikkan. Semakin hitam tanah tu, semakin baiklah kandungan nutrien dalam dia. Itulah gambaran yang paling mudah kita nak anggapkan apa adakah tanah yang kita gunakan tu tinggi nutrien atau tidak lah. Itu di antaranya. Lebih tinggi, kalau lebih gelap kalanya atau hitam, lebih baik.